Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bangsun Teknisi. Kita coba dulu aja sob. Ini ada TV Sanyo kerusakan. Kita coba nyalakan. Ada raster gambar kepyur, tapi nggak bisa nangkap siaran ini. Ini antenanya sudah saya pasang. Kita coba dulu ya guys. Kita buka dulu televisinya. Coba nyalakan dulu lagi tes poin-poinnya. Kita lanjut ke pengukuran dulu guys. Simak saja, tonton saja videonya sampai selesai biar jelas untuk teknisi pemula. Ini. Engkau rela hidup bersama walaupun di dalam derita. Kita cek saja, langsung aja ke titik pengukuran di tuner. TV sudah menyala. Dan antena, kabel antena sudah, tapi di program nggak bisa ketemu. Ngecek aja supply point dari B plus tuner 5 volt. Oh, 5 volt, oke. SCL normal ini 4 sampai 5 biasanya. SDA juga ada. Ground AGC juga ada. Lanjut ke 33 volt.
juga normal. Biasanya ini tunernya yang bermasalah. Kita coba cabut dulu, ganti dulu tunernya. Siapa tahu tunernya bermasalah. Kelihatannya ini masih tuner bawaan aslinya dari tahun berapa ini TV sudah agak lama, sudah ada kalau 15 tahun model ini kurang lebih. Ini guys, tunernya model Sanyo. Kelihatan Sanyo ini. Coba kita ganti dulu, setelah bergantian lanjut ke pengetesan. Ini kalau saya stok habis, saya ganti pakai cabutan LG. Semoga bisa. Lanjut, kita pasang lagi. Bisa TV jadul aja, yang penting bisa menyala dan awet normal seperti sedia kala. Dari teknisi yang ini iki. Yang penting bisa. Kita coba dulu ya. Pasang dan kita ukur lagi tegangannya. ASCL, poin-poinnya dicek dulu guys. Kita lagi scan foto. Ah, sudah bisa guys, malah guys ternyata tunernya belum saya scan guys, ini guys. Nah, kan
Alhamdulillah bisa. Guys, bisa menyala dengan normal, guys. Sepuluh menit sudah kelar. Aja lali ros rokokan sih, guys. Celing. Mantap. Langsung teknisi pemula. Salam dari Pati Jateng. Mantap.